Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izover dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azov bersama sang kekasihnya yang cantik Haikal Van Der Vegen tentunya ya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, baru-baru ini juga kita dibuat bahagia sekali ya guys oleh pasangan dua bucin ini. Dimana juga Rangga Azov ini auto langsung melamar sang kekasih pujian hatinya ini Haikal Van Der Vegen. Apalagi cuman pertemuan pertama mereka berdua ini nih guys, hingga sampai sekarang Haikal dan Rangga Azov untuk melaksanakan pernikahan ya guys di tahun-tahun ini. Karena juga Haikal dan Rangga Azov ini memang sudah lamaran terlebih dahulu. Memang juga banyak sekali nih guys isu-isu kisah percintaan Haikal dan Rangga Azov yang selalu penasaran ya guys buat para mak-mak tentunya ya guys. Terutama juga kan saat mereka berdua ini tak satu project lagi, Haikal dan Rangga Azov ini selalu menghibur para fans setia Haizover ya. Terutama juga kan buat para mama nih guys, gimana Haikal dan Rangga Azov ini selalu membuat penasaran ya guys akan kebucinan dan keromantisannya ya guys. Nah apapun yang terjadi buat mereka berdua ini, kita doakan saja yang terbaik ya guys. Semoga saja Haikal dan Rangga Azov ini berjalan dengan lancar ya guys, akan menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan jangan lupa juga nih, kita doakan juga semoga pasangan dua bucin ini mendapatkan new project baru ya guys, agar bisa bersama-sama lagi dan bisa menghibur para fans setia Haizover ya. Itulah saja ya guys pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.